Pul lo. Wah, orang gue nanya nih banci lo. Jagung bakar kongkar lari. Jagung bakar dalam negeri. Jangkung bakar nempel di gigi. Ya, lo jangan ganggu ini Kak, customer gua dong, customer gua, lo jangan ganggu dong klien gua. Customer. Apaan? Customer. Customer. Nah, bacot-bacot gua enggak perlu bingung. Siapa yang bingung? Gua mah enggak bingung sih, gua mah demen ngejending lo aja. Lah, ini produk dalam negeri juga. Ya. Customer lo nih. Iya. Nggak perlu sirik aja lo. Mas, maaf, Mas. Oi, ada cecek menetes. Gimana pembelinya katanya lo? Jagoan dagang mana? Ya, udah gue sih. Nih, bawa jagungnya nih. Jagung bawa nih. Wah, laku dia mah dagang laku. Yang mateng atu, bonus yang mentah atu, bawa. Hah, lu ngatur gua lu beli. Masih gua ya. Iya, Pak. Ya, Pak, ambil gua ya. Ya, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Gua tahu dia begitu tiga kali niup tet lurus. Kenapa emang? Saingannya Taman Safari, bos. Siapa ngomong beruang Taman Safari? Siapa? Jangan begitu dong, dia bukan beruang. lu kenapa jadi belain dia? Selama ini kan gua nyokok sama lu. Gak suruh jagain pos gue. Jangan bilang-bilang dong. Gue mah bingung, dia gue rasa pakai ini nih. Tadi pelayannya apa pembelinya banyak loh. Gue warung gue sepi-sepi aja. Eh, nih kalau warung itu bukan cuma cakep dandanannya, servis fasilitas. Nah, lu dong lo lihat bang gue, furnitur. Nah, biar warung kelihatan, bakar warungnya. Bangkrut gua. Tapi tenang. Ngajarin gue, kasih ide-ide, ide-ide cemerlang dong. Biasanya kita pakai SPG gitu. Apa tuh? Sales promotion jagung. Ini sales promotion jagung. Promosi jagung. Oke. Okay. Kagak perlu begituan, gua mau laku pakai mit goreng gomit, yang penting amit. Kemarin udah dapat cewek cantik. Nah iya. Tinggi. Belakangnya bolong. Bagian belakangnya montok banget, bagian depannya montok banget, nggak ada palanya. Alhamdulillah udah dateng bang, kurang ajar banget ini laki bang. Gua lagi nggak usah mau, gua lagi trompet. Wah. Lagi bikin trompet tahun barunya yang panjangnya 8 meter. Ini kan kurangnya biasa, biar kita lagi bikin yang panjangnya 8 meter. Tiang listrik aja kasih kukusan. Ayo dicakar-cakar, jamak-jamak berdua sama laki bangnya sama perempuan. Lo bagaimana sebagai suami? Asal belain gua dong. Siapa yang nyakar-nyakar elu? Mau diludahin? Hah? Gua kata gua pispot kali. Ini bang, ini abang bininya kalau ngomong. Bukan lu. Jadi begini. Lo kan sebagai keamanan di sini nih. Apa-apa kan tanggung jawab lo. Lo ngapain? Abang gimana sih mabok dulu, malu dong. Kurang tidur gua bikin trompet. Trompet 8 meter gua cobain, pot. Bunyi. 2 jam kemudian baru tap. Sakit kan ya? Iya. Jadi gini dah. Bilangin tuh bang, bilangin.
Lo jangan sirik-sirikan, kita dagang masing-masing. Eh, bini lo yang mulutnya nggak bisa diatur kalau udah ngomong. Udah gua atur ke situ lagi, ke situ lagi. Lo ngomong apa? Mulut gua katanya nggak bisa diatur. Bini gua, ya. Kalau ngomong kayak petasan cabai ya, emang mulut bini gua gelas pakai diatur. Mulut bini gua begini. Maksudnya kan ada etika berbicara. Dalam bahasa agama ada juga santunnya seorang bicara. Kalau ini udah wajib. Eh, bini gua emang mulutnya klepnya udah dol begini. Hah? Lo kan kasus sepeda batangan kali dan pada mulutnya kan cuma kelompok begitu bagaimana? Tuh, tuh. Ini tinggal kasih korek. Udah bilang mau restoran popcorn. Katanya mau kerja di restoran. Jepang kan? Bakar-bakaran. Ini bakar. Popcorn. Iya, jagung. Jagung bakar. Ini restorannya? Iya. Buat tahun baru? Iya. Berapa minta gajinya? Kerjaannya nggak banyak kok, bakar. Cuman agak begini aja dikit. Kan karena saya dijanjiin kerja di restoran. Iya, iya. Nah, gini aja, ini kan malam tahun baru, semuanya pasti akan ini dong. Mau servis yang bagus kan? Iya, betul. Ini, satu jagung bakar berapa jualnya? Ya, paling mahal 7.000, Mbak. 7.000. Ya udah kamu 6.000, saya 6.000, kamu 1.000 ya. Kan yang penting layanan servis. Waduh, waduh, abang-abang pakai cewek cantik. Tetep aja nih blak di situ duduknya. Bentar lagi ada yang ninggalin bininya. Ya udah, Pak. Bentar. Mau tanya, gue cuma mau tanya. Tanya apa? Tanya sama gue, anak gue, baru kesono. Gak usah, lu mah. Po, jangan suka sedekap begini, Po. Emang apa? Tangannya mumbul. Gimana? Apa? Harga jagung kan 7.000. Biarin dah, Po, 1.500. Lu 1.500. Jagung berapa bang? 3 ya? 3. Kupi sama susu ya? Ya, lontong juga ya, tahu pak. Ini tahu juga ada, tahu. Yang beli siapa sih? Gue yang beli. Dia yang nggak nawarin. Jagung setengahan berapa? Jagung setengahan. Emang onan kerjual? Mau jagung bakar ya? Jelas, always. Kedinginan ya? Oh, di situ ada jagung bakar sekalian dipelupas. Woi, beli dong, beli. Saya dari Jepang.
arigato nangka. Arigato. Arigato. Saya kalau Jepang nih saya. Arigato. Hai. Hai, arane sopo? Saya punya siapa? Nama arane sopo? Siapa? Bang, namanya siapa? Namanya. Itu bahasa Jepang. Mengenai karo siapa?